baru selesai ngerakit, power 20 ampere 45 VAC buat narik 15 in ACR black 15600 4 biji. Itu untuk speknya Sunken 5 set per channel, kanan kiri elgonya 8, trafonya 20 ampere 45 volt era. Oke, untuk kitnya tampilannya seperti ini. Ini servisan ya, bukan ngerakit dari awal, jadi nggak begitu rapi, tapi ya lumayan lah ya. Oke, untuk trafonya ini ya model baru, jadi bukan yang warna hitam. Covernya serta ini nggak ada lapisannya ya, di kertas maupun di body. Kalau yang model lama kan ada lapisannya itu, cuman keluaran sekarang modelnya begini semua sih, tapi nggak masalah, yang penting sama-sama era, kawatnya ya bagus, gede juga. Lalu untuk masing-masing kit ada sekring 15 ampere untuk ke masing-masing kit, jadi buat pengaman sama ada yang trouble nggak mati semua, masih bisa dipakai powernya. Tapi ya biasanya siapa, ini cuma salah satu fitur saja ya, ya standar pabrikan lah ya. Power pabrikan pasti ada sekring. Lalu di sini juga ada sensor panas, jadi fitur untuk memproteksi final dari panas berlebih ya. Daripada finalnya mati karena kepanasan, lebih baik powernya yang diprotekkan saja. Dan nanti akan otomatis aktif sendiri atau proteknya mati sendiri kalau si finalnya ini udah adem. Dan ini independen ya, jadi kanan kiri masing-masing. Jadi kalau yang panas kanan ya, yang protek cuma kanan, yang kiri tetap nyala. Begitu juga sebaliknya. Untuk proteknya pakai relay 30 ampere. Jadi cocok lah. Walaupun 10 ampere juga udah cukup sih. Kalau 10 ampere kan udah cukup, karena power yang 1000 watt itu kan paling cuma 13 ampere. Ini kan enggak BTL, jadi 10 ampere relaynya juga cukup. Cuman ini pakai yang 30 ampere. Seperti itu. Di sini ada regulator buat kipas. Kipasnya pakai di sini. Di sini juga pakai RCA, ada RCA-nya tapi yang tengah enggak dipakai ya, yang dipakai kanan kirinya. Lalu binding post ada di bawah, speakernya di atas, dan ini sudah tak tancapkan di kanon dan juga di speaker ya. Ini speaker lepas satu, kita pasang lagi. Jadi yang ini kita pasangkan dulu. Ini lumayan kendu. Bentar. Oke, udah tak jepitkan ini. Ini soketnya yang udah mulai soak ya, karena power mungkin model lama ini. Boxnya juga, tapi ya lumayan mulus depannya, cuman dalamnya berdebu banget. Oke, untuk sekarang kita cek DCO dan bias segala macam. Oke, untuk kitnya ini pakai SOCL ya. SOCL 506 TEF, lalu di modif low sub. Untuk video modifnya nanti tak kasih di keterangan video atau di komen, silahkan diklik bagi yang mau coba caranya maksudnya. Oke, untuk testernya kita taruh di ground 1. Ini groundnya ada di Elko aja, kita tes. Oh iya, untuk merek Elko ini pakainya merek Volex. Oke, nah ini merek lawas Volex. Sekarang udah nggak ada lagi sih kayak merek ini. Lumayan bagus dan murah ini. Ini dulu kalau nggak salah harganya cuma 35.000 yang 100 volt 10.000 mikro, tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang kalau harga segitu kayak cuma dapat yang 80 volt atau 63 volt kalau yang ori ya. Kalau yang KW ya
lebih murah tapi kawi. Oke, kita nyalakan. Di sini ada LED indikator. Di paling pojok ada protek, paling dalam sini ada on, lalu di tengah ini sinyal. Oke. Silakan diamati nyalanya sebagai berikut. Ya, nyalanya seperti itu ya, bergantian kayak pabrikan, tapi ya karena ini box build nggak ada tulisan apa-apanya ya. Kalau ini lampu onnya karena lampu di saklarnya ini di paralel biar arusnya gede, bisa memberikan arus gede maksudnya, jadinya LED-nya mati seperti itulah, tapi ya aman lah. Oke, untuk strumnya ini kan pakai 45 volt ini. Ini tadinya cuma pakai 32, ini yang atas. Tadinya cuma pakai 32, lalu saya ubah ke 45 biar tenaganya gaspol powernya ya. Kalau cuma 32 watt powernya paling 100 watt lah di 4 ohm atau 150 watt di 4 ohm. Lah ini tak ganti 45 VAC biar jadi 300 watt. Jadi buat ACR mampu lah, ACR Platinum atau ACR Black 15600 mampu. Oke, kita tes biasnya dulu. Ini bias yang power kiri atau power A. Ini 177 di final ya ini. Berarti probe hitam ke ground, ini ke final, basis final. Ini yang satunya ada di 227, lumayan beda dikit, enggak masalah sih. Untuk DC-nya ada di 24 milivolt. Kalau 24 volt pasti protek ini. Oke, untuk suplainya ini. Suplainya 58 volt. Ya, lumayan. LCO-nya juga ori, aman. Ini bagian min, ini bagian plusnya. Ayo, bentar. Nah ini 58 juga ya, imbang. Kalau trafo kota sih rata-rata imbang karena jarang yang beda lilitan ya, pasti sama. Oke, untuk sebelah kanan DCO-nya kita cek. DCO ada di sini. Ini DCO ada di 20 mili. Lalu untuk biasnya, ini biasnya ada di 400. Ada di 400 karena ini berarti faktor speaker ya. Coba kita copot dulu speakernya. Oh iya, yang kiri lepas cuy. Jadi kalau ngecek kayak gini jangan pakai speaker, sorry. Ini finalnya 226. 226, lalu yang bawah ada di 183. DCO tadi 20 mili ya. 20 mili itu kecil. Masih batas, sangat aman. Oke, kita pasang speakernya lagi. Ini tinggal kita colokkan aja. Oke. Untuk inputnya pakai MP3 Bluetooth itu. Lalu untuk musiknya kita pakai HP ini. Pakai HP. Oke, coba pakai lagu terbangan. Dari HP tak polkan ya. Pol. Oke, ini buat ngangkat ACR Platinum yang atas sama bawahnya ACR sekelas 15600 tapi beda merek, lalu boxnya pakai CLA. Untuk suaranya kayak gini, ini yang bass.
Welcome to DJ Ricky Fake Y69 Project Perform Pro Music. Oke, untuk tesnya seperti itu. Kalau kita pegang pendinginnya, ini yang buat 15 inci LA, adem, ya hangat-hangat dikit. Kalau yang ini pendingin lebih tipis, tapi yang buat mid, yang buat ACR platinumnya, ini adem, lebih adem. Kalau kita pegang di finalnya langsung, hangat-hangat, aman lah ya, masih aman. Oke, untuk suaranya itu menurut saya low sub ya, lebih tebel subnya, lebih empuk, lebih gelar ini. Ya bisa buat 15 in maupun 18 in, tinggal dipotong di crossover atau aksesoris ya. Oke, kalian yang mau beli power tanpa trapo atau yang ada traponya juga bisa, silakan WA. Oke, terima kasih.